kita akan mengabadikan seseorang yang akan membuat kopi dengan alat barunya. Mau bikin di mana, Chris? Oh, di situ. Oke. Ini namanya Christy. Pak, ini bisa dipakai nggak duduk? Bisa. Christy dengan alat barunya. Beli berapa, Kris? Harganya 660. Harganya 660. Belum ongkir. Belum ongkir. Di Tokopedia ya? Iya. 660. Nama alatnya? Stareso. Made in Chinese. China. Oke, Christy mau membuat kopi dengan alat barunya. Ini apa, Chris? Pakai kopinya si Ita. Pakai kopi apa, Chris? Tuku ya? Ini kayaknya tetangga nih. Kopi tuku, kopi tuku. Blend tetangga. Kita lihat gimana Christy membuat kopi dengan alat barunya. Ini juga perlu tahu ya gimana ya. Kita latihan dulu. Diputar sampai kencang. Dibuka. Isi. Biarkan dia mengisi dulu. Gue isi harus pakai ini atas kasih nanti deh. Enggak lah dong, kan belum dipompa. Gak bisa Chris ke ini ya. Kita lihat Christy memompa. Nah, ini mompanya dari atas. Wow. Menarik hasilnya. Lebih bagus dari Nanopresso. Masa kremanya keluar semua ya? Iya. Lebih bagus dari Nanopresso hasilnya. Harganya mahal Nanopresso. Cakep. Keren. Cool. Coba dicicip terus kemudian komen. Enak gak? Mantap. Strong ya? Tadi 80 mili. Dicampur susu enak banget. Kan gue lagi batuk. Kalau bikin diri kalau okay. Gitu. Hasilnya, kita lihat. Hasil espressonya lebih bagus dari Nanopresso. Coba kita kasih. Lebih tebal kremanya. Persusuan. Dikasih susu. Susunya dikocok dikit, lebih creamy, enak banget. Udah dikocok. Udah dikocok. Dia suka banget kocok soalnya. Enak, enak banget. Enak. Memuaskan. Oke, nggak rugi. Nggak rugi. Tapi warnanya emang bagus banget. Bagus, ya? Iya. Lebih bagus dari Nanopresso, lebih murah dari Nanopresso. Nanopresso tuh sejutaan ya. 900-an sekian ya. Nanopresso 1,2 di Oten. Oh. Iya. Di Tokopedia 900 sekian. Jadi hasil kopinya memuaskan, kata Christy. Enak terus udah gitu, nggak ini, nggak pegel. Nggak pegel ya, bener. Iya, jari.
kalau kalau nano presso pegel banget memang. Nano presso sama mini presso lumayan pegel. Kalau dia kayak hasilnya cepet ya. Iya. Hasilnya cepet, outputnya memuaskan. Jadi gimana Kis? Panas. Berarti nggak keluar semua ya? Iya. Karena saya lagi batuk, nanti saya akan coba bikin ya dengan kopi yang berbeda.